Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang salah satu jenis anthurium, yaitu anthurium neo superbum. Ini sudah ada di depan kita tanamannya. Yang pertama kita lihat dari daunnya. Ini daunnya, daun bagian belakangnya bisa sobat lihat warnanya agak kemerahan, dan perlu sobat ketahui juga bahwa ada jenis anthurium superbum dan neo superbum. Untuk yang neo superbum ini adalah hasil silangan dari anthurium superbum. Untuk perbedaan yang paling mencolok itu ada di bagian daunnya, bagian belakang daunnya. Yang neo superbum ini berwarna agak kemerahan untuk daun mudanya, dan daun yang agak tuanya ini berwarna agak gelap, lebih gelap. Untuk tulang daunnya sendiri di sini cukup terlihat, cukup tinggi, cukup menonjol ya sobatnya. Ini bisa sobat lihat lebih keluar dianya, tulang daunnya bagian belakang, serta tekstur daunnya yang agak ini ngebludru. Saya sobat lihat ini, dan terdapat seperti terdapat list di pinggiran daunnya ini. Kita coba lihat daun agak tuanya, ini seperti ada listnya kan sobatnya. Kerutannya juga terlihat jelas, semakin dewasa dia kerutannya juga semakin keluar nantinya. Ini tulang daun bagian depannya juga cukup keluar, cukup tinggi seperti bentuk segitiga. Ini bisa sobat lihat. Ini tekstur daunnya seperti bludru, jika terkena matahari dia seperti menyala ya sobat. Ini kerutannya. Semakin dewasa semakin keluar dia kerutannya. Bagian ujung daun juga seperti ada meruncing dikit seperti ini. Ini listnya seperti warna kekuningan, list di pinggiran daun ini seperti nyala ya sobat ya, jika terkena sinar matahari. Dan ini bagian belakang daun yang tua ya sobat. Ini list kekuningannya terlihat sekali di bagian belakang daun yang tua, warna kuning listnya, serta bagian tengahnya juga agak kekuningan ini, tulang daunnya bagian tengah. Ini bludrunya kelihatannya sobat ya, seperti menyala jika terkena cahaya matahari. Nah ini kuningnya, list kuningnya terlihat sekali. Untuk stangnya atau batang daunnya di sini bisa dibilang cukup pendek ya sobat. Ini sangat sangat pendek sekali. Ini bentuk stangnya seperti ini. Ini warna kemerahan diikuti dengan list kekuningan di tengah daunnya. Gagah sekali ya sobat ya. Ini stangnya paling hanya sekitar 5 cm mungkin, dan untuk perawatannya juga sama saja dengan anthurium yang lainnya, ditempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung.
untuk media tanamnya sama juga ya sobat ya, seperti antorium-antorium yang lain. Di sini saya menggunakan campuran sekam bakar, sekam mentah, akar pakis, dan pasir malang. Ini mungkin ada bekas daun-daun, ranting-ranting ini kejatuhan daun pohon asam karena diletakkan di bawah pohon asam. Untuk pupuknya juga bisa menggunakan Dicastar atau Osmocote yang seimbang 13-13, bisa untuk 3 bulan sekali pemberiannya. Nah, mungkin itu saja ya sobat yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, down, dan subscribe-nya supaya kami lebih semangat lagi membuat video-video yang lainnya. Terima kasih.